just like this. Sekarang kita potong-potong seperti ini. Alright, ini siap untuk kita rebus. Makanan untuk buka puasa, tapi yang sangat simple. Gimana kalau kita buat kolak? Yang pertama, telo saya potong-potong. Tuh, saya potong lebih kecil. Oke, untuk telonya kita masukkan ke air. Tambahkan sedikit garam. Telonya kita cemplungkan. Saya tutup and let it cook. Sekarang labunya, labu hijau. Oh gee, this thing is heavy. Ini berat sekali pemirsa. Jadi tidak mau saya pakai semuanya ya, kita pakai hanya sebagian. There we go. Wah, isinya kita kerok dengan sendok seperti ini. Biar mudah kita mengupasnya, ini kita potong-potong dulu ya, lebih kecil. Nah, finally, terus kita kupas kulitnya. Just like this. Sekarang kita potong-potong seperti ini. Alright, ini siap untuk kita rebus. Jadi labunya tinggal saya masukkan. Ini kita masak sampai dia lembut. Terus ubi manis yang warna putih. Ini saya potong-potong lebih kecil seperti ini. Potong. Kita masukkan beserta labu. Kita tunggu sampai labu dan ubi manisnya lembut. Saya masukkan pandan ya pemirsa biar dia wangi. Oke, kita cek ubi telonya. Dia sudah lembut, artinya sudah matang. Nah, ini mau saya sisihkan dulu. Nanti kalau semuanya sudah matang baru kita cemplungkan. Pumpkin dan ubinya juga harus lembut sama seperti telo tadi. Oh ya, ditusuk dia sudah lembut sekali. So, this is all done. Nah, sekarang mau saya tambahkan santan kental. Tadi airnya kurang lebih 750 cc. Ini santannya saya tambahkan kurang lebih 350 cc. Kita aduk. Terus kita tambahkan gula pasir. Ini saya gunakan 150 gram gula pasir. Jangan lupa kasih sedikit garam. Garamnya 1/4 sendok teh. Dan ini saya tutup, tunggu sampai mendidih, baru yang lain kita masukkan. Udah mendidih nih pemirsa, lihat tuh. Beautiful. Nah, kolang-kalingnya saya suka yang warna-warni. Jadi ini tinggal kita masukkan, ada juga yang ungu, throw them in. Nangka juga masuk, masuk semua pemirsa. Dan yang terakhir, telo ungu yang sudah lembut juga masuk. Nah, ini cara membuatnya kan pemirsa bisa lihat, simple sekali. Potong, 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 cemplung, 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 finish. Warna-warni pemirsa. Oh, yum. This is it. Kolak pelangi ala Chef Vera Quinn.